Do you want to know? Hi, my name is Izzah Khairin and selamat datang ke channel saya. Selamat kembali ke channel saya. Okay, sebelum kita mula video hari ni, aku nak brief sikit tentang aku. Okay, firstly, saya adalah pelajar di College Politeknik Mara Bangi bersebelahan di Uni KL. Saya mengambil kursus Business Administration. Sekarang ni saya berada di semester 2 tahun pertama. I have 7 semester semuanya. So, sekarang adalah minggu midterm test. Aku nak bagi tahu yang midterm test ni dia berbeza dengan final exam. Sebab kalau final exam, kita orang ada seminggu masa untuk study week. Kita ada seminggu masa untuk ulang kaji. Tapi untuk midterm test, kita orang tak ada. Maksudnya last week kita orang belajar macam biasa, tiba-tiba minggu ni kita orang akan exam. So itu adalah masalah pada aku. Sebab kalau tak ada minggu study, aku tak ulang kaji. Sebab last week kita orang memang busy gila dengan assignment. Banyak gila assignment. Kita dah berubah tempat ya, sebab tadi abang aku tiba-tiba datang and aku malu nak teruskan cakap. Hari ni, hari Jumaat, subjek business mat. Betapa unprepared-nya aku. Aku tak tahu pun pukul berapa exam tu. Tapi aku siap jawab. It's currently 3 PM and kita orang dah dapat paper. Ya Allah, nervous, subhanallah. So ni adalah buku untuk meniru. This is my kertas kajang. Pen mana kan? And then kertas graf. Here we have it. Bismillahirrahmanirrahim. Update sekarang dah habis dah pun test tadi. Lepas test tu sumpah penat gila sebab aku tak makan lagi hari ni. Lepas tu soalan dia pula macam susah lah juga. So aku sangatlah tak bertenaga. Sekarang ni aku tengah minat gila dekat 3 drama ni. Itaewon Class, Start Up and Sweet Home. Aku baru nak start along with the chords hari ni. Jadi kalau korang yang belum tengok Start Up and Sweet Home, korang kena tengok. This is the best. Doing my duty as a good daughter in this household. Jemur baju. Cengnune bananda는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야. This is so cute. Tomorrow's paper is marketing. I'm going to study for tomorrow's paper. I'm so tired. Hari ini adalah hari kedua. Aku ada exam marketing pukul 9 nanti. Sekarang pukul 8.45. Macam biasa kalau aku kat tempat yang pelik ni, sebab abang aku ada dekat bilik yang aku nak exam tu. So aku malu. Sekarang sejuk gila. Okay, korang kena bangga aku mandi. Sebab dekat Malaysia sekarang ni tengah sejuk. Hujan hari-hari, musim tengkujuh. Lepas tu aku mandi pukul 8. And sekarang adalah satu-satunya waktu yang aku boleh pakai sweater. Kembali ke rancangan memasak Izzah Khairin.
So sebenarnya aku nak buat breakfast roti dengan sausage dengan telur. Sausage ada banyak tau, semalam aku tengok. Tapi sekarang bila aku nak masak, nak tengok, dah habis. Abang aku dia makan seorang. Mama, kalau mama tengok video ni, your son habiskan sausage. I hate cooking. I don't know how to cook. For now lah. Ha, for now lah aku tak suka masak lagi. Look at that kulit telur. Mampus lah aku penat. Hi, I'm just chilling, tengok TikTok, main game, tengok drama. So, untuk minggu ni punya midterm dah habis. Kita orang akan sambung next week, hari Jumaat, Sabtu juga. Kita jumpa minggu depan. Hi, it's the next week. Sekarang dah hari hari Jumaat. Hari ni aku ada exam account. Okay, hari ni hari Jumaat. And kita orang ada test account pukul 4 sampai pukul 6. Sekarang baru pukul berapa? Pukul 11 ke? Oh, ada masih lagi lah untuk aku study. Account is a nightmare subject for me, but it's a fun subject. Faham tak? Dia subject susah, tapi aku suka subject tu. Tahu dia kata kena, tapi tak tahu kalau dia jadi macam cikgu Matt. Nak present ke jawab macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Apa nama lecturer? Ya Allah, ada lupa. Liza aku tak tahu nama dia. Assalatul asrun, I just finished test. Okay, it's already the last day of my midterm. Pukul 9 nanti aku ada test. Dah habis jawab test dah tadi. Okay, aku nak cerita. Test sepatutnya start pukul 9, habis 10.30. Madam cakap 10.30 test tu automatic tutup. So siapa tak submit, nasib lah. Lepas tu tepat pukul 9 dia tak bagi lagi soalan. Terus masuk Google Meet dulu. 9 suku 9.15 baru kita orang dapat soalan. Aku macam, what? Dia yang bagi soalan lambat. Lepas tu
soalan dia susah nak mampus. Macam so aku macam penat gila. Aku dah lah tak baca apa-apa sebab aku ingatkan teori je. But no, so sumpah susah gila. Dah habis lah midterm kita orang. Tadi tu last midterm. Kita ada lagi dua subjek sebenarnya, English dengan sejarah. Tapi dua subjek ni dia tak buat midterm. Dia bagi assignment untuk gantikan markah midterm. Dan sampai sini je kot video ni. I mean, kalau korang baru, terima kasih kerana klik video ni yang menarik perhatian korang. So kalau korang baru, silalah subscribe. Kalau korang belum subscribe, help me to improve this channel, to grow this channel. Yeah, bye.